Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di Terminal Arjosari Kota Malang. Ini hari Senin pagi. Ya, ini hari Senin pagi dan kondisinya luar biasa rame. Ini rame banget, orang pada mau masuk kerja. Pada berbondong-bondong masuk terminal. Ini ada bis Karang lo langsung dikerubutin. Wah, mantap, luar biasa banget pagi ini. Udah lama juga sih saya nggak kesini pas Senin pagi. Jadi bis parkir sebentar tuh udah langsung full seat kayak gini nih. Contohnya Tentrem via tol Karang lo full seat. Jadi nggak usah susah-susah nyari penumpang. Penumpangnya yang nyari bis sekarang. Ini masih jam kurang lebih 6:30. Banyak pilihannya sih, kalau jam segini tuh ini Akas 7757. Depannya Tentrem, depannya lagi Tentrem. Buat patasnya yang ke Surabaya ada Restu. Sebenarnya di belakang masih banyak banget pilihannya. Kayak Tentrem, ada Akas Green juga, satu lagi. Dan nanti masih banyak lagi, sampai jam 7 pagi. Kayak gini. Nah, ini ada Damri yang bodi Proteus tujuan Surabaya Madura. Sebelahnya Akas Green Rexus. Yang ini udah tak pernah naikin. Kok aku tertarik ya sama yang ini ya? Apa naikin aja deh ya ke Surabaya. Langsung maju parkir, ternyata di belakangnya Akas Green Jet Darat 57. Benar-benar rapat jamnya kalau pagi. Setelahnya nggak ada 5 menit sama depan. Oh, ternyata ini bangkunya beda lagi ya. Berarti unitnya ganti. Soalnya waktu itu yang saya pernah jalan ke Madura naik Damri Proteus tuh bangkunya nggak kayak gini. Ini bangkunya lebih enak, luduruk, dan dia lakukannya apa ya, lebih ergonomis ya, lebih nyaman lah kalau menurut saya tuh. Nah, ini dia nih alasan utama saya mau naik Damri lagi. Setir tampak cuy, Mercedes-Benz OH1521 cooler. Jarang-jarang di Malang ada cooler cuy. Mumpung ada kesempatan, kita coba lagi aja. Tuh kan parkirnya nggak ada 5 menit udah lepas shelter aja. Padahal jet darat 57 nya masih di depan situ, belum keluar sama sekali. Ini ada restu patas ke Surabaya. Bener-bener jam rapet tuh kalau pagi, Senin pagi tuh. Nih penumpang full set dalam 5 menit. Dalam 5 menit udah kayak gini. Gila, mantep banget Senin pagi. Pasang, mas.
ambil pesan. Soalnya pesan kan dulunya kan baru nanti sana aja balik. Hebat banget coy. Oh no.
Nah, alhamdulillah sekitar jam 7 lebih 5 bis Damri sudah tiba di terminal Bungur Asi, Sidoarjo. Benar-benar cepat banget. Ini udah parkir persiapan nanti ke Madura kira-kira jam 8 lebih 10. Asli ini cepat banget. 15.21 loh padahal. Tapi larinya ngalah-ngalahin Noaka. Nah, ini terminal Bungur Asi pagi hari ini. Ya, hari Senin sepi lah ya. Gak rame-rame banget. Yaudah deh, tripnya segini dulu. Terima kasih buat kru dan yang telah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.